Ah, kamu ngapain sih? Kok ngagetin aku? Kamu jadi hantu? Hah? Udah deh, tidur aja ya. Ya. Ya, itulah yang terjadi saat aku bandel main komputer sampai jam 3 pagi. Tapi, gimana misalnya aku itu main komputer punyanya orang lain, guys? Ini dia guys gamenya, James Computer. Komputer punyanya Jim, guys. Harusnya sih aman ya, nggak ada yang aneh-aneh. Ya udah guys, kita langsung cus. Apakah ini aku? Maksudku, apakah ini Jim? Oh, hai Jim. Kamu terlihat sangat-sangat kotak ya. Oke, tadi aku denger ada yang ini guys mengebel pintu. Oh, ada paket. Shopee COD, Shopee COD. Bayar langsung di tempat. Isinya apa? Komputer baru kawan-kawan. Yes. Saatnya aku duduk di sini bermain Roblox, chatting sama teman-teman. Oh, kita bisa chatting, guys. Hai. Oh, no. Servernya down, guys. Ini karena aku nggak punya teman mungkin ya. Grand opening di Roblox ya. Oh, ada pabrik nih, guys. Pabrik kimia nih ya kayaknya. Oh, oke. Terus kita saatnya belanja, guys. Shopping. Permisi, apakah di sini ada lato-lato ya? Asik, paket kita udah datang nih, guys. Tiga-tiganya. Oh. Nggak bisa dibawa semuanya. Wah, Jim, kukira kamu kuat ya, ternyata tidak. Jatuhkan. Ketapel, guys. Wow. Asik juga, guys. Oh, bola ini. Ya ampun, sedih banget ya, guys. Aku nggak punya teman. Aku bermain sendiri. Box ketiga. Hah? Apa ini, guys? Aku disuruh bangun-bangun tembok gitu kah? Iya. Yeay, aku membangun rumah dalam rumah, guys. Aku capek. Oh, Jim, kamu sudah capek. Baiklah. Ayo kita tidur ya. Nyem. Ada apa? Ada apa, guys? Iya, jalanku kenapa jadi lambat sekali ya, guys? Mengendap-endap begitu ya. Ya nggak ada apa-apa. Kenapa? Kenapa ngecek lemari? Nggak ada apa-apa, Jim. Di situ aman. Jim, kamu nggak apa-apa kah? Jim, ngapain sih? Guys, aku nggak paham kenapa Jim bangun tengah malam cuma buat ngecek lemarinya satu-satu. Siapa yang segabut ini? Aku merasa aman lagi. Oke. Mungkin Jim tuh takut ya, guys. Kalau waktu aku bocil, aku kan takut ada monster di bawah tempat tidur. Nah, kalau Jim tuh takutnya ada monster di lemari dia, guys. Ya, bisa jadi, guys. Ada yang chatting kita. Kita punya teman. Hai, teman pertamaku. Oh, sign in ya. Ya, langsung aja. Congratulations. Oh, kukira ada yang chatting, guys. Ternyata robot. Hah, kecewa. Ya udah, ayo kita baca berita dulu, guys. Apalagi ini? Ada yang menghilang. Ada yang menghilang secara tiba-tiba di Roblox ya. Oh no, habis ini apakah Jim yang menghilang, guys? Tapi kita bisa beli-beli lagi nih, guys. Beli Coca-Cola, kalau di sini namanya Bloxy Cola, guys. Terus Krabby Patty sama apa ini, guys? Shopee COD. Wow, gercep sekali ya, guys. Saatnya kita unboxing, guys. Box pertama. Burger. Langsung makan aja lah. Burger. Cheeseburger. Iya, menyenangkan, guys. Nggak bisa dimakan, tapi burgernya bisa ngomong ya. Oke, box kedua apa ini? Coca-Cola? Oke, box ketiga. Ini apa sih, guys, ini? Cat kah ini? Apa itu, guys? Oh no, apakah aku itu menghancurkan rumahku sendiri? Tanya Jim udah capek ya, udah ayo Jim tidur lagi. Suara apa tadi? Iya, masih sama gelap seperti biasa, guys. Ada apa sih? Halo? Kutebak Jim ngecek lemari lagi, guys. Ciluba. Kosong. Kosong, Jim, gak ada apa-apa. Udah besar kok masih percaya sama monster sama hantu-hantu. Nggak ada, Jim. Tuh kan aku bilangin kosong kok, guys. Kenapa sih Jim ini paranoid sekali ya, guys? Sangat-sangat takut. Aku merasa aman lagi. Oke, udah selesai ngecek-ngecek lemari, saatnya tidur lagi ya, guys. Hari ketiga, pagiku cerahku. Matahari bersinar.
Iya, Jim, Jim. Aduh, udah deh, malam ini gak usah ngecek-ngecek lemari lagi ya. Gak penting, Jim. Oke, duduk, Jim. Duduk, 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 duduk. Duduk yang baik, Jim. Sip. Ya, apakah hari ini ada yang chatting, guys? Iya, mari kita coba cek. Aku gak punya teman di sini. Aku bahkan gak bisa chattingan sama robotnya. Waduh, masih ada orang yang menghilang, guys. Ada apa sih? Kok gak aman begini ya, guys? Aduh, lain kali aku harus beli ini, guys. Beli gembok ya, guys. Gembok untuk mengunci pintu. Boxnya lebih tinggi dari aku. Ya, saat kita bawa, Jim. Bawa semuanya. Bawa. Gua masuk ke rumah, guys. Oke, ini apa nih? Apa sih ini? Oh, geolocator. Ada panahnya, guys. Ke depan. Ada apa? Terus? Kemana? Aku bakal marah ya kalau nggak ada apa-apa di pucuk, guys. Aku bakal marah sih. Guys, aku nggak bisa gerak. Aku disuruh lompatkah ke ujung situ? Hey, ini sesat sekali ya, guys. Udah, nggak deh. Kita kembali ke rumah aja, guys. Wah, alat ini sesat sekali ya, guys. Menyuruh kita untuk lompat ke situ ya, ke pucuk dunia. Yang bener aja, aku masih mau hidup ya. Ini box apa nih, guys? Oh, taco? Krok, krok, krok. Oke, enak, guys. Taco. Berikutnya, gravity coil. Mantap, guys. Ya, saatnya kita bermain parkour ya. Box terakhir apa nih? Oh, medkit, guys. Iya, apakah ada yang terluka di sini? Sepertinya tidak ya. Nyam, 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 nyam. Nyam, 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 nyam. Bangun lagi, guys. Bayangin deh. Kalian kesel gak sih, guys, kalau setiap hari tuh bangun malam-malam cuma buat ngecek lemari kalian? Aneh gak? Aneh gak, guys? Aneh banget sih menurutku ya. Yaudah. Boom. Kosong, Jim. Udah deh, kamu kok aneh banget sih? Ada apa sih, guys? Udah deh, besok lemarinya dibuang aja ya. Lemarinya buang aja deh. Ya. Kosong. Suara apa itu, guys? No, TV ku bobrok, guys. TV ku rusak ya. Udah diem, TV diem. Oke, sip, mantap. Maklum, guys, TV tua ya. TV tua itu, makanya seperti itu. Nggak ada yang aneh-aneh. Oke, komputerku juga kok nyala sendiri. Oke, ada yang chatting? Siapa ini? Siapa ini, guys? Bersiap-siaplah. Kenapa? Ada apa? Oke, aku jadi sedikit takut ya. Ya, kita shopping aja ya, guys. Kita shopping. Aqua. Apakah ini aqua, guys? Wow, sosis atau bean sama first aid kit. Oke, sip. Kita bisa ini, guys. Kita bisa minum air aqua ya, akhirnya ya. Let's go. Aqua, la 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 la. Ada suara, guys. Ada suara helikopter. Mana? Oh, itu, guys. Hey, helikopter. Helikopter. Mana itu, guys? Wow, keren banget gak sih, guys? Ada helikopter lewat rumahku. Wow. Helikopter, helikopter. Aku mau ikut dong. Dia kemana ya, guys? Ya, semoga habis ini orang-orang yang menghilang itu bisa segera ditemukan ya, guys. Aku jadi takut soalnya ya. Aku capek. Kita belum ngapa-ngapain hari ini dan kamu sudah capek. Ya udahlah ya, ya udah, tidur lagi. Udah, Jim. Nggak usah buka-buka lemari lagi. Udah, Jim. Ada seseorang di rumahku. Hah? Serius? Serius? Siapa? Aku jadi takut ya, guys. Halo? Jangan bilang dia di lemari beneran, guys. Buka, Jim, buka. Nggak ada. Ada suara, guys. Ada suara. Pintu, guys. Kalian lihat gak? Pintunya buka sendiri tadi. Kenapa ya? Kok bisa ya, guys? Hari kelima. Aduh, Jim. Kayaknya kita harus pindah rumah deh, Jim. Oke, kita coba buka chatting, guys. Ada yang ngechat gak? Gak ada. Oke, berita-berita gimana? Oh, oke, kita harus mengungsi ya, guys. Kita harus mengungsi. Ya, kebetulan kita sudah punya aqua yang cukup banyak sama ada bin atau kacang-kacangan ya, guys. Kita beli ini, beli palu sama apa ini, guys? Apa ya itu? Hitam-hitam apa, guys? Ya udah, kita ini, guys. Kita unboxing dulu ya. Ih, langitnya, guys. Lihat tuh langitnya. Merah banget ya langitnya, guys.
Kota ini udah gak aman, guys. Ini benar-benar udah gak aman. Ini harus pindah sih. Ya, Jim, kamu harus pindah. Kota hitam apa ya ini, guys? Oke, kita singkirkan dulu aja. Ah, ini palu dan juga kayu. Oh, kita tutup rapat-rapat, guys, jendela-jendela kita. Ya, ide bagus sih, Jim. Supaya nggak ada maling ya. Aman kan? Oh, no. Kok nyala sendiri? Tetap diam. Tetap diam dan tenang. Kenapa? Ada apa? Aku kalau dibilangin sama orang, kamu harus diam, tenang ya. Gak apa-apa. Aku malah semakin panik sih, guys, biasanya ya. Ini ada apa sih? Halo? Halo? TV? Hai, TV. TV, kamu gak mau nyala TV? Oke. Emergency alert system. Oke, kita harus mengungsi, guys. Oke, sudah ada ini ya, guys, alarm. Kita harus mengungsi. Kok ada pintu, guys? Aku gak suka ini. Aku gak suka suara ini, guys. Guys. Guys! Aku gak suka suaranya, guys. Oh, no. Apa ini? Oh, apakah kita akan menembak penyusupnya, guys? Atau pencuri itu, ya? Iya. Kamu ngapain? Ini rumahku, ya? Ini rumahku! Hey! Stop! Stop! Udah. Gitu, guys. Endingnya. Tapi kalau aku lihat endingnya, kayaknya salah sasaran deh, guys. Kita harusnya nembaknya kan ke depan. Tapi nembaknya gini. Wah, Jim ini gimana sih, guys? Jim ini ya, guys. Tangannya meleset gitu ya. Tangannya licin dan kita ditendang. Oke, menurutku itu gamenya cukup seram sih, guys. Gimana menurut kalian? Oke, sekian dulu, guys, permainanku di game Jim's Computer ya. Ini tuh game horror yang unik banget menurutku. Dan kalau kalian cobain sendiri, silahkan, guys, silahkan ya. Nggak ada hantu, aman, tapi mungkin bisa bikin kalian tuh sedikit stres ya. Tapi kalau kalian suka dengan gameplayku kali ini, jangan lupa diklik tombol like, di-share, dan juga di-subscribe. See you guys, thanks for watching, bye-bye.